Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini hari apa Kak Solikin ini? Hari Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024. Kita peringati sebagai apa Kak Solikin? Di belakang ini adalah Koperasi. Hari Koperasi, guys. Nah, ini saya berada di Taman Cerdas Salatiga bersama Kak Solikin dan juga Kak Karis. Beliau ini adalah orang-orang hebat di perkooperasian dan juga di program Guru Penggerak. Salah satunya adalah pengajar praktek. Oke, jangan lupa salam dan bahagia. Inilah rombongan gerakan kooperasi Kabupaten Blora dalam rangka upacara Hari Kooperasi ke-77 tingkat provinsi Jawa Tengah. Ada Pak Suheri, duta dari Kabupaten Blora. Kita bikin dulu apa kopi santan dengan teman-teman gerakan kontra. Ya Pak Budi, mana Pak? Ada Bu Ika, masak TV itu. Monggo kalau jadi. Pak Korwati Ketua KPRI Dwi Santoso Sambong. Halo. Nah, ini juga Ketua KPRI Jepang ini, Kak. Sembuh mana? Sarapan pagi, oke. Selamat menikmati, Pak. Ini langsung tepat berada di alun-alun Kota Salatiga. Siapa kita? Siapa kita? Di mana kita? Koperasi Blora. Bisa sejahtera. Oke. Tempat upacara. Inilah upacara peringatan dari Koperasi tingkat Jawa Tengah ke-77 di Kota Salatiga 12 Juli tahun 2024. Oke, guys, ini mau saya explore kontingen dari Kabupaten Blora. Kita lihat ya.
Baiklah Bapak Ibu, inilah peserta upacara Hari Koperasi dari Kabupaten Blora. Mana semangatnya? Boleh ini nih, mana semangatnya? Wah, wedi iki. Anggere aku blangkon ini padha wedi kabeh. Ngaleh kabeh iki nek gak. Lah iki Mas Sol iki nyasar mau. Oke. Berapa? Nah, ini lah peserta dari Kabupaten Blora, guys. Ya. Ana iki. Selamat menikmati.
Stand pameran dari koperasi tingkat Jawa Tengah ke-77 ini stand yang pertama. Setelah saya cari-cari akhirnya menemukan setan Kabupaten Blora ke sini. Oke. Kabupaten Blora. Oke. Kabupaten Blora, guys. Rapor tuh apa, Pak? Lain itu kok, Pak? Tinggal satu, Pak. Tinggal satu. Ini Kabupaten Rembang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mengeksplor setan pameran Hari Koperasi ke-77 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kota Salatiga. Kita lihat setan-setannya ya guys. Setan dari Kabupaten Rembang. Setan dari Kabupaten Blora nampaknya padat sekali pengunjungnya. Kabupaten Blora paling ramai setannya, semuanya juga ramai. Berikutnya dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara. Siapa kita? Dek mawes isan jawab. Setan Kabupaten Blora, no. Koperasi Kabupaten Blora. Saya yang tanya Pak nanti. Siapa kita? Di mana kita? Koperasi Blora. Bisa sejahtera. Oke. Okay. Ini hadir kepala dinas Dinakop dan UKM Kabupaten Blora Pak Kis. Berikutnya setan dari Kabupaten Wonogiri. Berikutnya Kabupaten Sukoharjo. Berikutnya ini setan dari Kota Surakarta. Setan berikutnya ini dari Karanganyar, guys. Setan berikutnya dari Kabupaten Klaten. Setan berikutnya dari Boyolali. Setan berikutnya ini dari Salatiga. Tiwul. Salatiga dengan tiwulnya ya. Tiwul sama susu. Kota Salatiga setannya pakai obat itu tiwul. Setan berikutnya dari Semarang, Kabupaten Semarang. Kalau ini dari Kota berikutnya dari Kabupaten Gerobokan. Sampingnya nih dari Kabupaten Demak. Wah, ini ada ikan asam-asamnya. Ini berikutnya dari Kabupaten Pekalongan. Kalau ini sebelahnya Kota Pekalongan. Berikutnya nih dari Kabupaten Batang. Masih rame. Sampingnya ini dari Kabupaten Tegal. Berikutnya ini dari Kota Tegal. Berikutnya ini nanti dari Kabupaten Tegal.
Berikutnya ini dari DPR BKK Jat. Berikutnya ini dari Kabupaten Magelang. Bergeser lagi Kabupaten Kebumen. Bergeser lagi ke Kabupaten Wonosobo. Berikutnya Kabupaten Tembang. Berikutnya Kabupaten Purworejo. Berikutnya PT BKK Jateng. Ya, berapa setan dan depannya. Oke guys, inilah setan yang berada di Kota Salatiga. Ini ada payung-payungnya guys. Ini tepatnya di kantor wali kota Salatiga. Inilah kontingen panggung hiburan dari Kabupaten Blora. Semangat, semangat, semangat tampil, semangat tampil. Noyong tongko baju gaina enggal diusungi rencee kanggo kayu bakar adang ning omah kae sing garing-garing jupuk dhisik kae kanggo mau usungi kono pojokan ben sumingkir kabeh sangrae orang ganggu gawe anggonku mecoki medlan jati dina iki.